menjadi komandan pasukan. Seluruh komandan pasukan berada di depan pasukan. Berada. Hadirin tamu undangan yang kami, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi. Perlu kami sampaikan 7 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dimulai. Kepada Inspektur Upacara.
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Tanda kebesaran tutup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om santosa, namo buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji untukmu kita aturkan kepada Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta dan engkau tempat kami memohon. Di hari yang mulia ini kami berdoa di hadiratmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Datanglah hati kami agar selalu berada di atas jalan yang benar yang engkau ridhoi. Ya Allah yang maha pengasih, hari ini di tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini kami semua berkumpul untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 di lapangan mini kami. Ya Allah, limpahkanlah kelancaran dan jiwa keberkahan dalam kegiatan ini sehingga kami dapat mendapat berkah darimu. Ya Allah yang maha agung, berikanlah kami kemudahan dan kekuatan dalam membangun negeri yang kami cinta ini agar lebih maju. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang bermanfaat, negeri yang berkah, negeri yang rakyatnya sejahtera dan negeri terbaik bagi seluruh rakyat dan dunia. Ya Allah yang maha kuasa di atas segalanya, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan kami agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan unggul dalam berbagai bidang. Anugerahi kami kejernihan hati kami, pikiran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah yang maha mendengar, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Kami berharap dan hanya kepada-Mu lah kami mohon doa. Berikanlah kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bisa menjadi momentum untuk saling merekatkan persatuan dan kesatuan kami. Ya Allah, teguhkanlah rasa cinta kami terhadap tanah air. Tumbuhkanlah tanggung jawab dan rasa solidaritas antara sesama masyarakat dan gotong royong dalam membangun bangsa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Red. Hadap kiri. Red. Hadap kanan. Red. Belok kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Henti! Berat! Berat! Kanan! Kanan! Buka barisan! Jalan! Henti!
Barang bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadap kiri. Gerak. Kali belok kanan, langkah tegap, maju, jalan. Thank you.
diserahkan. Nama Bapak Camat kami mohon maaf. Selanjutnya pada kesempatan upacara ini pula saya akan membacakan amanat Bupati Awong pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Awong. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Resor Pangdam, Bapak Sekretaris Camat Pangdam, para kepala desa, lurah sekecamatan Pangdam, pimpinan UPT Dinas, para pimpinan sekolah dari berbagai jenjang SD, SMI, SMP, MTs, SMA, SMK, Masjid Kecamatan Pantau, pimpinan gereja, Masjid Kecamatan Pantau, Pantau, segenap keluarga Kecamatan Pantau, singkatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pada momen yang berbahagia ini, tepatnya di usia 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022, saya mengajak kita sekalian menundukkan kepala, memanjatkan doa dan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan bagi bangsa Indonesia di hari kemerdekaan tahun ini. Keselamatan, kesehatan dan kehidupan termasuk kemerdekaan bangsa ini adalah berkat dan pemeliharaan Tuhan. Karena dengan kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 mengenang kembali kepada kita peristiwa bersejarah yang terukir dalam tantangan perjalanan bangsa dan negara, yakni proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 77 tahun silam. Bagi kita yang hidup pasca pendidikan kemerdekaan yang tidak merasakan pahit getirnya perjuangan melawan penjajah, pernyataan jadi proklamasi kemerdekaan memiliki nilai dan makna yang sangat strategis. Kata kemerdekaan bukanlah hadiah, bukan sesuatu yang cuma-cuma kita peroleh, bukan juga sebuah yang kita gerakan tanpa hasil, tetapi sebuah target pertumbuhan panjang bangsa Indonesia selama lebih dari 3 abad. Begitu banyak darah yang tertumpah, bahkan beribu-ribu nyawa berguguran di medan pertempuran yang mati secara mengenaskan karena penindasan, perbudakan dan kebiadaban kaum penjajah yang tidak memiliki etika kemanusiaan. Kita kehilangan menyerah idealisme dan perjuangan yang tinggi oleh para pendahulu kita untuk memperoleh kemerdekaan terkemenangan sampai di pelosok tanah air. Kita telah melewati etape-etape ujian yang berat dalam menaungi lautan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Semua keberhasilan ini adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap perjalanan kehidupan bangsa Indonesia selama ini. Maka pada momen yang berbahagia ini menjadi sangat penting dan berarti bagi kita selaku penerus perjuangan bangsa yang masih diperkenankan Tuhan merayakan usia bangsa Indonesia yang 77 tahun menjadi sebuah refleksi kita bahwa kita telah melangkah jauh memasuki garis akhir masa penjajahan. Tapi kita masih diperhadapkan dengan ujian di era milenial ini. Permasalahan dan tantangan silih berganti, COVID-19, bencana alam, masalah sosial, tantangan persoalan ekonomi, persoalan lapangan kerja, persoalan di bidang pendidikan,
di bidang kesehatan, pendapatan masyarakat, infrastruktur dasar dan infrastruktur umum. Kita senantiasa bersyukur dan membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Karena dengan hati yang lapang, semangat yang murni, dan berdiri bagi pengabdian akan menguatkan setiap fondasi kehidupan dan menghadirkan kemandirian bagi daerah ini. Hidup yang membuka seperti tetangga seluruh kota. Ada hidup yang tanpa golongan, karena manusia memang selalu diperhadapkan pada tantangan dimanapun dan kapanpun. Kita harus belajar dari yang tersebut tidak keras. Jauh tantangan akan melahirkan nilai pengabdian yang sesungguhnya. Tetap rendah hati, jujur dan ramah sebagai prinsip kewartaan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati. Tema yang menandasi perayaan kemerdekaan tahun ini adalah bangkit lebih kuat. Pemikiran yang menandasi hakikat tema ini adalah 2 tahun lebih Indonesia diperhadapkan dengan tantangan dan ujian sejarah, yaitu kekerasan sosial hingga pada tekanan ekonomi yang berat dirasakan oleh rakyat Indonesia seluruh tanah air. Namun di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan harapan dan impian. Kita merasakan bersama dan melihat bersama bagaimana kinerja dari pemerintah dan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI Polri dan seluruh masyarakat, selalu bersinergi bersama untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global. Hari kemerdekaan Indonesia ke 77 tahun ini merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan persatukan kita dalam menghadapi tantangan yang ada. Masa negara yang kuat untuk kita untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia maju. Balai Serboja, bencana alam tanah longsor, banjir bandang dan persoalan-persoalan sosial masyarakat lainnya yang dapat memporak-porandakan berbagai nyawa manusia, hilangkan tempat tinggal, air bersih, dan baik pemerintah daerah, TNI Polri, masyarakat, dan seluruh negara yang dapat mendukung persoalan-persoalan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Kita tidak dilahirkan secara kebetulan di bumi persaudaraan, karena terjadi surga di timur matahari. Berbuat memberikan dan diusahakan atau tidak sendiri dalam kredika yang sudah disepakati bersama. Kelaziman dan ketidaklaziman semua orang saling kuning dan menyatakan dirinya paling benar tanpa punya kekurangnya untuk mengumpulkan kebenaran politik. Berdasarkan kondisi dan permasalahan daerah sejak tahun 2014 prioritas untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat meskipun namun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan solusi konkret bagi setiap permasalahan yang dihadapi daerah-daerah ini. Kaitan dengan kontribusi PDRB, berdasarkan harga konstan memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup baik. PDRB Kabupaten Alor secara umum ditopang bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yaitu di angka 0,5%, namun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,5%. Indikator berikutnya yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan di daerah ini. Pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja melalui kebijakan reformasi birokrasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Perwakilan yang terjadi pada setiap tahun. Kali ini tidak dapat sendiri tanpa upaya dan tekad semua elemen yang diberi peran dalam memberikan pengelolaan keuangan yang baik. Kita terus mendoakan kebaikan bangsa daerah ini untuk terus maju, terus bertumbuh agar mampu bersaing dengan daerah lain. Semula perjuangan perjuangan yang panjang dan kerja keras bersama ini akan untuk kemuliaan Tuhan dan kebanggaan kita sebagai anak leluhur tanahnya dan menyerah pada proses. Selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk berkarya, gunakan itu dengan
kemuliaan yang pernah terjadi. Bumi perkuatan. Pembangunan di bidang pendidikan tahun anggaran 2000 akan mengalokasikan sejumlah besar dana, baik itu dana alokasi khusus serta bantuan luar negeri mewujudkan dengan membangun berbagai sarana dan prasarana. Merdeka belajar yang berbasis masyarakat selama tahun pelajaran 2022 persentase kelulusan siswa adalah 100%. Pada tahun anggaran 2022 pemerintah daerah akan menggelontorkan pada sektor pendidikan di daerah ini untuk mendukung penataan guru negeri pada sekolah-sekolah swasta maupun negeri di daerah ini, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa-siswi yang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan. Selain itu, upaya pemerintah di sekolah agar tidak sekolah akan tahu rata-rata lama sekolah menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia dengan menerai kegiatan